Hari ni saya nak buat simple video sebab saya tengah buat projek belakang ni kan. Nampak ni saya tengah buat projek. Saya nak tunjuk setting baru saya untuk record video sebab saya ada buat sedikit perubahan lagi. Saya tak tahulah orang akan suka ke tak suka. Tengok eh. Okay. Oh ni saya punya background belakang ni. Okay sekarang tengok ni saya punya setting ni. Dulu kalau perasan saya tak letak kamera kat atas tau. Ni kamera saya ni saya tak letak atas ni. Biasa saya letak tepi sini. Dan kamera depan ni saya akan sangkutkan dekat saya punya tepi sini. Dekat saya punya ni ada C-stand ni. Saya ada sangkut saya punya kamera kat sini. Tapi saya berubah sikit. Saya nak test angle daripada bawah sini. Saya buka kamera ni. Okay nampak tu. Ha situ. So saya akan nak angle dia lain sikit lah. Kalau contohnya, jap. Ni iPad ni saya tak tepi jap. Okay. Kamera saya nanti angle kat sini nampak tu. Tu muka saya nampak tu kan. Bawah tu ada nampak dia punya meja ni. Saya akan rakam angle macam ni. Saya tak tahu lepas ni video next korang akan tengok saya punya angle macam ni. Yang baru punya. Tak tahulah sama ada akan lebih menarik ataupun tidak. Okay kita akan tengok. Dan itu kamera satu yang depan. Dan untuk kamera atas ni saya letak daripada atas ni. Supaya angle dia saya akan rakam daripada atas. Korang akan nampak angle lepas ni macam ni. Untuk angle tutorial kan dia akan nampak dari atas ke bawah. So biasa saya letak daripada kiri ke kanan sini. Kali ni saya betul-betul nak buat daripada atas ke bawah macam rancangan memasak lah. Untuk yang nak tahu setting kamera saya ada dua kamera biasanya. Satu sana dan satu lagi kat sini. Ini kamera atas ataupun kamera tepi. Sekarang saya tukar angle atas lah. Saya gunakan Panasonic GH5. Nampak atas tu? Panasonic GH5. Dan saya connect terus pada saya punya monitor sini supaya saya boleh nampak angle kat sini kan. Saya rakam kat sini, rakam ke bawah. So saya taklah tak ada tengok dia punya skrin atas ni. Saya terus tengok dekat monitor sini. Monitor ni saya pakai brand apa ni? Feel World 4K. Harga 300-400 macam tu kot. So kalau saya adjust saya punya focus, saya punya zoom kat sini terus. Zoom in, zoom out, lepas tu saya boleh adjust focus. So senanglah saya buat video dari atas sini. Guna direct terus dan rakam saya terus tekan je dekat saya punya button untuk record situ. Okay. Audio pula saya akan pakai Rode Video Mic Pro Plus. Saya suka yang ni sebab suara dia memang sedap. Dan saya bukan pakai satu, saya pakai dua. Satu lagi kat sini. Supaya ini untuk rakam saya punya webcam pula. Camcorder saya depan ni 4K punya camcorder daripada Sony AX700 tak silap saya. Ini daripada Panasonic GH5. Okay, ni setting saya. Lepas tu pakai mic sama, Rode Video Mic Pro Plus. Dua-dua ni. Suara dia memang paduit. Suara memang sedap. Dan bila pakai dua jenis mic yang sama, dia punya audio tu konsisten. Setting lain semua sama je. Belakang ni macam saya dah tunjuk, saya guna power supply sebelum ni. Power pack sebelum ni. Saya akan gunakan tenaga solar ni. Tengah charge ni. Tengah charge solar. Nampak tu wayar. Pergi sana. Nampak kat belakang sana ada wayar. Pergi ke atas. Nampak tak wayar tu kan? Wayar tu pergi kat atas bumbung terus. Supaya dia charge pakai solar. Saya pakai tenaga solar ya untuk record saya punya video. Supaya tak ada ganggu. Kalau ada apa. Blackout ke apa tak ada apa-apa masalah. Kalau tengok sekarang ni matahari tengah redup ni. Redup ni nampak tu. Dia dah punya input 12 watt dia masuk. Saya punya kamera ni guna 7 watt. Kalau tengah hari, kalau matahari tengah ada tu dia boleh sampai 60 hingga ke 200 watt lebih. Ni memang biasa saya record. Ni main saya. Orang tanya ni saya apa benda ni kan. Nama ni Cutting Mat. Korang boleh cari dekat Shopee ke apa. Ataupun saya akan letak link kat bawah. Dekat description. Nama dia Cutting Mat. Untuk kita potong-potong. Untuk jadi pelapik apa semua. Tapi ni besar punya lah. Gergasi punya. Sedap. Sebab kalau kecil tak best. Kita punya workspace kita kurang. Tapi barang-barang saya bila buat projek. Ini. Biasa saya tengah nak shoot ni. Saya kemas sikit lah. Kalau tak dia akan serabur. Terabur gila lagi. Sana iPad. Biasa saya rakam memang ada iPad menemani saya. Sebab saya nak buat research sambil buat video. Okay, memang iPad saya letak situ. Ikutlah saya letak mana-mana iPad saya akan rujuk. Tu je lah saya punya update. Esok ataupun lusa saya akan post video macam mana saya buat projek ni. Ni tengah tunggu gam kering jap. Saya nak sambung shoot, okay? Okay, video ni memang pendek je. Saya tak ada nak sembang banyak sangat. Saya je nak update je yang saya sekarang tengah nak ubah posisi kamera saya. Saya harap lepas ni perubahan ini akan buatkan video saya lebih mudah orang faham dan lebih best lah. Sebab sebelum ni angle saya lain sikit. Sebab saya nak eksperimen.
Jadi sekarang saya nak patah balik kepada angle yang biasa saya guna untuk tutorial ataupun rancangan memasak ke apa, saya akan guna angle macam ni. Yang daripada atas ke bawah kan. Lepas ni korang tengok. Kalau okey, kita akan teruskan format tutorial yang baru ni. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.